ternyata guys kita menemukan makanan tradisional ya di sini. Buat kamu yang kayak di kota terus ingin nyari makanan tradisional, di sini ada nih. Ada tiwul, ada cemil dan lain-lain. Kita beli yuk. Cemilnya berapa? Kali ini saya ada di Jalan Tiban Indah Raya, tepatnya di seberang Gor Raja Dajapar. Nah sekarang kita akan melanjutkan ngabuburit kita yang kemarin, dan ini beda tempat. Sambil nunggu buka puasa, kita jajan seperti biasa. 100.000, kira-kira kita bisa dapat apa aja ya. Ayo ikutan. Bakar madu. Oh. Ini berapa tadi harganya? Hah? Harganya berapa yang ini? Ini 12.000. Ini juga ya. Jadi satu aja deh, satu ayam bakarnya satu. Ayam bakar madu. Bakar satu harganya 12.000. Ayo saatnya kita mencari minuman yang segar. Di ujung. Kayaknya segar. Esnya kak, es campur. Enggak bang. Es campur berapa? 16.000 215. 16.000 215. Hah? Berapa? 16.000. 18.000 215. Campur sama kan tapi sama pilih harganya sama pemilih aja lah ini ada rotinya ini sama ini boleh ya. Yang udah jadi boleh diem bikin aja boleh. Kalau yang rata, oh iya sama. Buah segar, buah segar. 5.000 aja. Ya, dikit lagi bang, 5.000 aja bang. Buah segar bang. Ternyata guys, kita menemukan makanan tradisional ya di sini. Buat kamu yang kayak di kota terus ingin nyari makanan tradisional, nanti di sini ada nih. Ada tiwul, ada cemil, dan lain-lain. Kita beli yuk. Cemilnya berapa? Ya, satu porsi 10.000. Boleh dicampur-campur. Oh, mau campur atau? Atau dipilih mana cemil aja. Boleh. Ini getuk. Campur ini aja. Iya, ini aja. Iya. Yang lain enggak, ini ada apa? Mata roda ini dalamnya. Mata roda tuh apa?
pisang sama ubi. Ya udah boleh. Ini campur. Satu porsi. Ini apa? Itu katot. Ini orang Jawa yang tahu yang dua ini. Enggak tahu, saya orang Jawa. Saya Jawa, masa enggak tahu? Enggak tahu. Ini bukan Jawa anas dia. Ini ubi dijemur, kalau dulu di kampung dilempar ke atap. Oh. Nanti kalau udah hitam baru diambil. Ubi. Dari ubi semua ini, kecuali lupis. Ini aja ya. Kira berapa nih? 10.000. 10.000. Sudah berada di pantai di daerah Tiban, kan bisa pemandangannya ya bagus banget, dan kita akan buka puasa di sini ditemani oleh pemandangannya sangat bagus ya. Ayo kita coba makan yang tadi kita beli, lihat view-nya bagus banget. Oh ya, sini saya tunjukin saya beli apa aja tadi. Ini dia
ada minuman, dua minuman. Ini ada jajanan-jajanan pasar. Terus ini nanti kita buka nanti, dan ini ada ayam bakar madu yang tadi ya. Kita akan coba satu-satu. Jangan lupa pakai sanitizer dulu sebelum kita makan. Sama-sama kita minum kali ya. Udah haus banget. Ini yang ada rotinya, minumannya. Sekali. Enak banget. Segar di tenggorokan, minum. Kita nyemil dulu ya sebelum kita makan yang berat. Nyemil aja dulu. Ada apa sih namanya? Telepon. Ada banyak sih sebenarnya yang kita jajan, tapi saya pesan kelompok, jadi kita coba kelompok. Sama kayak kuku saya warnanya. One bite aja kali ya kita. Udah pakai sanitizer ya. Kita langsung makan. Gulanya langsung meluber ke dalam. Ini tadi kita beli yang ada cendil, yang ada getuk, ada lupis. Nih kita semua beli. Banyak ya guys, 10.000 dapetnya seporsi segini. Kita akan coba. Tapi kayaknya di sini susah ya kita makan. Nanti kita makan di rumah aja kali ya. Oke guys, tadi kita kan udah jalan-jalan tuh ya, nyari-nyari cemilan atau ngabuburit di daerah Tiban, di salah satu daerah di Kota Batam. Nah, kalian nih biasanya kalau buka puasa pakai apa? Atau kalian langsung makan berat? Atau kalian harus minum yang manis dulu atau makan yang manis dulu? Nah, komen di bawah ya. Ya, sekian ngabuburit kita pada hari ini. Sampai jumpa di ngabuburit berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan selalu bahagia. Dadah!